sunna wa bika amanna wa ala rizkika akhtarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahi al-azizil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alaina miqrat tawazuk alaina mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrali sadari wa yasib li amri wal uqtatan mi lisani ya qawqawli akmabak. Tuan-tuan dan sidang penonton yang hormati Allah, segala puji bagi Allah SWT, pentadbir seluruh alam, selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas durungan pesan Nabi Muhammad SAW. Baik. Selawat dan salam ke atas durungan pesan Nabi Muhammad SAW. Yang sebenarnya mulia di seluruh serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan marilah kita kedawaan kita kepada Allah SWT dengan penuh melaksanakan keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan berikan dan mendengarkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mencari insan yang beriman serta berdakwah di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita banyak syukurkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak dilupakan. Kita seulang tidak dilupakan segala larangannya untuk insan yang bahagia. Kita mencarikan alam maya, kita melakukan segala suruhannya. Biar lokasi adalah di Konti, di Surau Kampung Tabaru, di Seran Sarawak, di Surau Kampung Lita Baru, di Seran Sarawak. Bagaimana kita berusaha diri kita sama-sama kebanyakan zikir dan selawat ke atas Nabi Turungan Besar baginda Rasulullah SAW yang penuh keyakinan dan keikhlasan ataupun sedekah dilakukan di segala-segala yang keputusan. Alhamdulillah, tak lain tak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV Pendakwah Islam. Dan rancangan Tarbiyah Ramadan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tampu Pertumah Sarawak. Majlis Islam Sarawak, Pertumah kami bersama memberi kerjasama kita umbah kesejahteraan. Dan jangan lupa kewajipan bayaran zakat anda, bayar melalui potongan gaji online talian Tabu Pertumah Sarawak, kaunter TBS entah tahu paduan TBS sekiranya hubungi di taliannya di Pertumah kami dari belanggan.tbs.org.my untuk tengah lanjut dari sesawa di Tabu Pertumah Sarawak di www.tbs.org.my untuk ibu pejabat TBS di talian 082-683-709 dan laman sesawang di laman di media sosial di Tampu Pertumah Sarawak. Matura aplikasi tindak asal di Alphada Astal, Google Play Store dan Wafi Akhiri bersama memberi kesejahteraan. Alhamdulillah, ucapan juga sahabat penonton kita dah nak mula dah
ruangan media sosial kita, anda boleh sidang persiaran langsung di TV Muhammad dan juga di alamat ke YouTube TV Muhammad dan juga di media sosial di TV Muhammad. Bersama-sama kita meriahkan kulangan dekat platform media sosial kita, boleh sama-sama lain ini pun juga. Kongsikan, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lonceng di sini. Kita kongsikan lagi video ini di video untuk manfaat ni sampai juga. Baik, baru nak buka TV sama-sama tontonan secara langsung di TV Muhammad pertama kali di Sarawak. Baik, adakah soalan anda boleh di WhatsApp konti saya Ustaz Muhammad Fidali taliannya 0139906809 di talian WhatsApp group saya Ustaz Muhammad Fidali. Kalau di WhatsApp group dan nama kita namanya di WhatsApp channel kita Ustaz Muhammad Fidali, kita sama-sama diterahkan tentukan anda di sekitar anda. Baik, mari kita rancangan tabiah Ramadan ini setiap hari Ahad hingga Khamis jam 6 petang. Baik, alhamdulillah pada penonton kita paparan sekitar anda, kita sebelum untuk sebentar tadi. Alhamdulillah kita maksud dan jok ni kita sama-sama gunakan laman aplikasi Microsoft PowerPointnya, gunakan aplikasi Microsoft Office Word. Kita sama-sama kita bacaan dan terusnya kita Desuli Islam Malaysia. Baik, tajuk pada malam ni sebaikkan untuk bertajuk orang yang merugi di bulan puasa. Baik, terangkan kita buka alaman dan seterusnya kita sama-sama untuk para penonton. Baik, baik, kita sama-sama untuk kata belajar-belajar, kita sama-sama untuk belajar tersebut. Baik, baik, kata-kata kebetulan. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang solat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Yang berikut yang merugi di bulan Ramadan iaitu sebagai berikut. Orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Hal ini kerana mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, berkunjing serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Hawa nafsu di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabarani. Hadis riwayat At-Tabarani. Orang yang tidak mengikut tarawih sampai selesai. Baik, sering sekali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum solat tarawih selesai. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang solat tarawih mengikut imam sampai selesai, ditulisnya pahala solat semalam sutup. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Baik, mari kita sama-sama silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk banyakkan tuan-tuan ini selama 4 like di sini ataupun 10 share ini kita sama-sama kita ataupun 5 tontonan di sini untuk paparan sekitar anda kita untuk kejayaan. Baik, mari kita perkataan seterusnya. Baik, kata-kata kebetulan dalam bahasa Melayu. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang mengingatkan solat tarawih sebelum selesai. Baik,
Orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala bagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat di bulan Ramadan. Baik, orang yang tidak menjaga solat. Solat adalah tiang agama. Jadi solat adalah amalan terpenting bagi orang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk solat, tetapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan orang hamba di akhirat kelak adalah solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana solat rusak, sungguh kerugian menimpakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan solat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, solat adalah amalan terpenting yang harus kamu melaksanakan setiap harinya. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton Ramadan Allah Subhanahu Wataala, kita persiaran Tabiah Ramadan, kita persiaran langsung makuliah Tabiah Ramadan. Kita sama-sama terpujikan Allah Subhanahu Wataala. Tolong silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lonceng di sini untuk sama-sama persiaran TV Muhammad Up ataupun ke upload ke YouTube TV Muhammad. Kita sama-sama untuk dalam kata kebetulannya. Baik, kita sama-sama di dunia akhir zaman. Baik, kata-kata seterusnya. Baik, tajuk pada malam ini sebaikkan untuk bertajuk tetap bersyukur. Baik, tetap bersyukur untuk belajar-belajar tersebut. Tetap bersyukur. Islam mengajarkan umatnya untuk menerapkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Pada bulan Ramadan, kutub biasa dilakukan menjelang waktu buka puasa atau menjelang waktu subuh. Menurut kamus besar dalam bahasa Melayu, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Taala atas seluruh nikmat yang telah diberikannya. Baik, dengan lepaskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Baik. Juga tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat sampai kepada kita umatnya. Baik, lewat kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan mengenai pentingnya bersyukur. Saking pentingnya bersyukur, ada beberapa hadis yang mengabarkan hal tersebut. Salah satunya berbunyi, baik, kata kebetulan, seorang mukmin itu sungguh menajukan kerana setiap
perkaranya itu baik, namun tidak akan menjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati jika ia mendapatkan kesenangan yang bersyukur baginya jika ia tertiba kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat dengan Allah SWT, ada sekiranya saja pukul 6.16 benda petang ini. Baik. Sama-sama kita kata-kata kebetulannya. Baik. Buku surah yang terakhir. Baik. Baik. Pada penonton tuan-tuan rahmat dengan Allah SWT dan sidang penonton sekian. Baik. Ya, seorang Muslim. Seorang Muslim sejati akan selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara. Jika senang ia akan bersyukur, sementara jika tiba kesusahan ia akan bersabar. Mengapa syukur menjadi penting? Sebab ada banyak manfaat yang secara langsung akan kita petik. Beberapa manfaat tersebut contohnya iaitu kita akan jauh dari pelbagai penyakit hati. Hidup akan penuh keberkaan. Allah jadikan syurga. Allah akan tambah nikmat yang lainnya. Mempertebal iman seseorang membuat hidup lebih tenang. Lalu bagaimana ajarannya? Kita bersyukur. Kita usah report-report, cubalah kita rasakan apa yang kita punyai sekarang. Misalnya, kesihatan, keluarga, rezeki dan lain-lain. Semua itu patut kita syukuri lantaran tak semua orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, mulai saat ini tanamkan selalu rasa syukur dalam diri akan hidup kita menjadi lebih baik. Baik, sebentar lagi untuk memandangkan waktu solat fardu maghrib dan buka puasa dari satu juz sebarang hasil hujan serian Sofia Dabludam. Waktu solat fardu maghrib ini buka puasa untuk jam pukul 6.50 minit petang. Baik, sebentar lagi kita memandangkan azan yang sama waktu memandangkan azan. Baik, pada penonton ramai nongos petang ada kita kita sama-sama kita dalam pengajar, jadi kita ambil itibar, kita amalkan telah disampaikan, insyaAllah. Baik. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada penonton Ramadan SWT, ada rajangan pada penonton Tabiah Ramadan ini, kita akan bersiaran ini dengan jam ini. Pada setiap hari Ahad dengan Khamis, jam pukul 6 petang, kita tukarkan hari ini, kita ditukarkan kepada hari Ahad. Kita sediasa pada hari Isnin hingga Selasa Rabu Khamis. Ya. Baik. Baik, kita sama-sama meningkatkan kedawaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan terikhlasan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman, siap berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. InsyaAllah sebarang jaringan ini ataupun ke laman ke di TV Muhammad Tocitab.com dalam matura aplikasi ke Muhammad di Google Drive ke di Apple App Store, Google Play Store dan Wafi Academy sekarang eh. Baik, silakan perlukan tengok TV dalam aplikasi ke gunakan telefon dalam aplikasi. Baik, sebarang jaringan ni atau laman ke Instagram @tvmuhammadthd, TikTok @tvmuhammadthd ataupun trend @tvmuhammadthd. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang like di sini sama-sama untuk para penonton ni. Kita 5 like di sini atas 10 share ni ataupun 10 tontonan di sini untuk manfaatnya di kita sama-sama perbincangkan kita haus. Baik, sama-sama.
Stesen TV Islam Malaysia Sarawak Ceramah Agama Kuliah Dakwah Konti Selur di Surau Kampung Tabaru di Serah Sarawak Bewangga Wala. Apa yang kita dalam pengajaran yang akan disampaikan untuk kata-kata yang akhirkan, mudah-mudahan apa yang kita pada tadi kita ambil iktibar, kita amalkan telah disampaikan insyaAllah. Baik, insyaAllah jumpa saya Tanda Bagal, cuba lagi kita waktu yang sama di minggu yang seterusnya. Hashtag tazkir pada mana? Hashtag Tabiah Ramadan, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag Sekiras Nurari, dan hashtag Salah Ramadan, dan hashtag TV Muhammad, dan hashtag Ku Muhammad. Baik, kita jumpa lagi di minggu yang sama, dari minggu hadap minggu dan seterusnya. Wallahualam, sekian. Wallahi taufiq wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.